Kalian pasti sudah tidak asing dengan rompi yang sering dipakai pemain sepak bola. Memang bentuknya mirip seperti kutang, tapi apakah kalian tahu apa fungsi dari rompi tersebut? Rompi ini adalah GPS. Umumnya alat ini mencatat dua hal, monitor detak jantung melalui sensor dan pergerakan pemain lewat GPS yang tertanam. Kedua data tadi kemudian dikirimkan ke sebuah alat penerima yang dapat dilihat langsung oleh staf atau pelatih. Bisa juga data tersebut disimpan di sebuah penyimpanan yang baru dibaca sesudah latihan atau pertandingan berlangsung. Rompi ini membuat pemain bisa mengetahui level kebugaran mereka, serta bisa membuat pelatih membandingkan data-data pemain dari tiap babak untuk melihat kapan tubuhnya merasa lelah dengan indikator stamina pada tiap pemain. Rompi ini juga bisa mengukur seberapa cepat pemain berlari. Data yang ada hanya boleh dimanfaatkan sesudah pertandingan, karena jika dimanfaatkan saat pertandingan, tim yang tidak mengenakan rompi ini tentunya akan sangat dirugikan, dan yang hanya memakai rompi tersebutlah yang akan diuntungkan.